Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Fazli dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Xiaomi Malaysia secara rasminya telah melancarkan Xiaomi Mi 9 untuk pasaran tempatan semalam. Telefon pintar ini dilengkapi dengan paparan skrin 6.39 inci AMOLED bertakuk kecil, jenaan chip Snapdragon 855, memori sebesar 6GB RAM serta kapasiti bateri bersaiz 3300mAh. Peranti ini hadir dengan tri kamera utama 48MP bersama 12MP dan 16MP. Kamera hadapan peranti pula membawakan rakaman swafoto 20MP. Di Malaysia, Xiaomi Mi 9 ditawarkan pada harga RM1,699 untuk versi 64GB storan. Selain storan 128GB ditawarkan pada harga RM1,999. Mengenai Xiaomi lagi, jenama ini juga bakal membawa masuk Xiaomi Mi 9 SE ke pasaran Malaysia tidak lama lagi. Peranti ini hadir dengan skrin 5.97 inci AMOLED, dijana chip Snapdragon 710, memori 6GB RAM, storan sehingga 128GB dan bateri berkapasiti 3070mAh. Ia turut menyertakan sokongan kamera seumpama pada Mi 9. Buat masa ini, harga dan tarikh jualan peranti ini masih tidak diumumkan lagi. Sony Malaysia kini secara rasminya telah membawa masuk dua kamera terbaru mereka, Sony A6400 dan Sony RX0 Mark II. Untuk Sony A6400, ia merupakan sebuah kamera nature yang dilengkapi dengan sensor 24.2MP APS-C dan dijana chip Bion X terkini. Peranti ini menyokong rakaman gambar sehingga 11 bingkai sesaat serta rakaman video 4K. Pengguna juga boleh mendapatkan set kit bersama 16 hingga 50mm power zoom lens pada harga RM4,399. Selain kit 18-135mm zoom lens pada harga RM5,699. Untuk Sony RX0 Mark II pula dilengkapi dengan sensor ECMO RS CMOS 1.0, dijana chip Bion X dan berupaya merakam gambar pada resolusi 15.3MP. Melengkapkan kamera ini, ia hadir dengan sokongan skrin LCD yang boleh dilaraskan sehingga 180 darjah ke atas untuk memudahkan anda merakam video pada pelbagai sudut. Harga jualan peranti ini adalah pada harga RM2,799. Oppo turut mengumumkan pelancaran telefon pintar Oppo A7N untuk pasaran global. Ia hadir dengan skrin 6.2 inci HD+, dijana chip MediaTek Helio P35, memori sebesar 4GB RAM, storan sebesar 64GB dan bateri berkapasiti 4230mAh. Untuk kamera utama, peranti ini membawakan 13MP bersama 2MP dan kamera swafoto 16MP. Namun, telefon pintar ini masih menggunakan sistem operasi Android 8.0 Oreo dengan pelancar ColorOS 5.2.1. WhatsApp kini memperkenalkan ciri terbaru pada aplikasi, iaitu tetapan yang menghalang pengguna ditambah masuk ke sesuatu WhatsApp group tanpa kebenaran. Dengan kemaskini baru ini, pengguna boleh menetapkan individu yang boleh menambah mereka ke sesuatu WhatsApp group. Buat masa ini, ciri ini sudah diperkenalkan secara berperingkat kepada semua pengguna. Akhir sekali, Instagram mengumumkan aplikasi tersebut tidak lagi disokong pada Windows 10 bermula 30 April ini. Walau bagaimanapun, Instagram masih membenarkan pengguna mengakses perkhidmatan ini melalui pelayar web. Pengguna juga masih boleh menghantar gambar atau mengikuti rakan-rakan di Instagram melalui web. Cuma fungsi seperti rakaman video langsung daripada Instagram Stories tidak dapat dijalankan melainkan pengguna menggunakan platform alternatif yang lain. Jadi itu sahaja rakaman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Jumpa lagi esok untuk Amans 24.